teman-teman subscriber Counter TV dimanapun kalian berada. Hari ini Asep ikut lagi manggung di daerah Ciwide setelah siangnya hiburan dangdut dan sekarang wayang golek malam, guys. Ini baru saja datang 2 truk dari Kutagiri Raja, baru nyampe, guys, dari mulai Panayagan dan Temelang sama sound system, guys. Nah, ini pengen lihat kan cara bongkar-bongkar pasangnya seperti apa. Kita lanjut ke yang mau bongkar-bongkar, oke? Wah, ini guys baru datang. Guys, tuh ini baru datang. Terus lebih ke lunas mobilnya terus. Itu mobil kakak markiran iya tuh. Nah, ini alat sound system, guys. Ini satu truk sound system. Ini satu truk gamelan. Satu truk. Nah, ini sound juga pulang barusan dari Putra Suna Sawawa, guys, ya. Oke, seperti apa? Bergamana? Iya, bareng kamera. Kamera si Ajik. Cok, aduh. Oh, guys. Tapi ini pada mau di Prancis tuh. Dua kalinya di Prancisnya. Oh, di Prancis ya, deh. Enjin terus ke Bogor. Jauh-jauh di luar negeri ke Bogor, ya. Ayo, jadi ya. Iya, kemana ya? Prancis, oke. Beda ya. Unisco. Oh!
darorong, pakai darorong tiap panaya mesinan atau? Oh. Mong. Kewe, soga rawe lah lain udud udud we. Masih ada kompor lah ya tak? Bisa yang lupa makhluk hidup ngompor. Kamu ada kompornya? Besok itu tuh selamat dong. Awas, awas ya, deh, tolong di panggung, panggung, awas, awas. Hok, cingjongjon, cingjongjon, cingjongjon. Mata dos, mata dos, teningan. Oh, guys. Kemana deh kok kelilingan gitu? Lepat. Lepat. Oh, ini. Benten suantena. Oh, kanan kiri nah. Oh. Benten benten. Kosong. Kosong gitu nih kan. Bang Kabut. Hah? Bang Kabut nih aku ngobrol. Eh pernah ya bejatah meren. Bagian atau. Black, black blue. Oh, benar. Nanti Cina ya, Mas. Nah. Tuh. Oh. Dan putunya. Ajik, ajik, ajik. Oh.
guys, nyimpen mixer. Ini mixernya yang badak tuh. Ini guys, kerja kerasnya para nyeri tungir ngeskolot. Ini kerja kerasnya para pemain atau tim dari Nayaga ya. Seperti ini. Dan ini memang sadis-sadis guys, ini jadi ini ya. Sih ya tinggali mang lawan udah dibuka ya bersihan lah naon kotor pasti Thank you.
selain kolot ya? Iya, justru itu kan keunikan pegang rumah. Jadi kudu heureuy kolot mah nya. Meh awet ngora gitu. Awet ngora. Cape. Eta. Sobari kali pegah tilupe. Aya nu heureuy na. Serius. Jika di penjara aja. Orang kumaha mobil mundur eh. Oh bisa ke dia gitu. Talian naon? Apa? Ya terus kok dikumahakeun? Saha? Mau kan utis? Tah ye. Kunaon? Oh, tangkat tong loba kasbon geura atuh. Jadi waktu gawe teh sebeak duit teh. Udah gara-gara mah Asep konten atuh. Nah, mah abdi mah lain panayagan. Lain. Tapi perasaan mah Asep kekeh gitu, busur hati api, nah urusannya meren pemajikan mah kada orang main pemajikan emang pemajikan iya terus make nganyuk naon make unyak anyuk ya kira teu kabayar mah ulang ngireakeun rombongan sabang nah, nganyuk naon nya nganyuk kuri apa adanya kan. Apa adanya naon kudu balik aya nah we untungnya tak liur aku bahu boga hutang tapi mau nganyuk pan liur kumaha kumaha iris gitu tapi liur kumaha bandungan analogi aku hayang kehayang mau nganyuk aku hayang bengar tapi mau usaha kesaha saha
Ibunya. Sugan. Sugan. Kurang saeunan. Ada nyarekan batur. Kurang saeunan kumaha ya awak geus pulut ieu bae jeung kurang ya, teh. Awak pulut ieu kurang geus. Kurang saeutik. Iya, nu goreng gawe teh nama kanyawan. Ya, Mang Cep. Kunaon gorengna tah? Beungeut. Kan nu ngupload. Minta ya nu ngupload mau cicing, mau ngobrol. Hah? Oh, iya mah. Jadi khusus Kak genset. Ya ampun, atuh tong jadi amak atuh. Nyetrain teteranganan di mana roskeun nahanya. Itu kan muning. Satu ini muning. Saya sedang kesempatan. Saya tinggi luar orang itu bapak itu. Kalau aku kebalik. Oh ya, iya aku bawa kebalik. Kamu ini. Tuh gamelannya udah terpasang guys, sudah terpasang gamelannya, sudah terpasang dengan baik. Truk satu baru beres tuh, udah mau beres. Ini genset misah guys, kalau genset tuh misah, bukan di sini. Jadi tempatnya jauh supaya nggak bising, nggak berisik. Begitu teman-teman. Jadi kalau Giri Harja mah selalu bawa genset, terus bawa, jadi nggak minta dari listrik yang punya aja, enggak. Jadi harus bawa sendiri, maksudnya bukan harus, suka bawa sendiri gitu. Nah, ini udah bagus guys, kita lihat. Tuh. Ini wayang juga udah beres, ini juga udah terpasang, gong juga udah terpasang. Terus ini udah pada dipasang-pasang juga tuh ya. Ini gong gedenya tuh. Ini kenang yang suka dipakai sama Aiki Boleng seperti ini. Oh. Dan ini gong besar guys tuh. Kita ke setelan mixer. Nah ini udah terpasang guys, tinggal masang kabel-kabelnya, output input. Nah ini mixernya guys, gede banget tuh. Anut kieu mang kepoenya, kepoe guys. Nah, ini sayap tuh, udah sayap ini sayapnya. Udah terpasang, udah sudah terpasang dan susu. Itu nyapanya? Rajin diome di. Tar ketemu lagi ya. Oke. Teh ka mana eta? Bejam begitu lega.
Ya macam kadi hula. Udah beres. Semuanya terpasang, tinggal set-set nyeting-nyetingnya aja, guys. Seperti itu cara keturunnya sound system sama alat gamelan, guys, ini ya. Ini semua perunggu, guys, perunggu ini. Ini perunggu, semua perunggu. Yang punya alat obos itu semua perunggu, guys, ya. Jadi oke, mobil ke satu udah pulang. Bukan pulang, pindah garasi. Tinggal satu lagi ini nih, guys, keluar. Tuh, jadi keluar semua. Seperti itu. Nah, ini sekarang lanjut ke settingan gamelannya dan sound system tuh. Sama apa? Mixer. Terus ada pemasangan lampu juga, bentar lagi pemasangan lampu, guys. Dan, tuh. Itu Kang Naon ya? Lampu. Pasang lampu ya? Iya. Satu, pasang lampu. Biasa we kelantungan. Kelantungan deui, guys. Oke, teman-teman, thank you ya yang sudah nonton. Lanjut lagi kita session yang gimana sih pemasangan lampu Gili Harja dan pemasangan wayang golek. Itu kan jajanturnya udah mulai itu, ayo jajan ya. Seperti apa? Nah, ini Mang Acong juga lagi nyolokin kabel supaya datang setrum ke sini, guys. Jadi kita bisa ngecas tuh ya. Oh, spesialis ini. Oh, ya, alatnya nih. Tuh. Oh. Ini equalizer, ini equalizer. Ya, seperti itu, guys, ya. Jadi thank you yang sudah nonton. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi dan menjadikan hiburan buat kalian proses turunnya gamelan sama alat sound system. Thank you semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi nanti juga part kedua pemasangan lampu dan wayang golek. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.